الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pembahasan yang lalu bihamdillahi azza wa jal kita selesai dari bab tentang azab kubur maupun nikmat kubur yang merupakan tahapan awal dari tahapan-tahapan hari akhir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sungguhnya kubur itu adalah awal dari tingkatan-tingkatan hari akhir, tingkatan-tingkatan akhirat. Dari tahapan yang pertama kali yang mesti akan dilalui oleh seorang hamba adalah alam kubur setelah dia mati. Yang siapa saja selamat di alam kubur tersebut, maka berarti hari-hari setelah itu akan lebih mudah. Naam, faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Siapa saja yang siapa saja yang selamat dari azab kubur, maka ya setelahnya akan lebih mudah. Namun siapa saja yang dikubur dia mendapatkan azab, maka sungguh hari-hari setelahnya akan semakin berat. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang keadaan Fir'aun dan para pengikutnya, di mana dikubur mereka di azab, kemudian di akhirat mereka telah dinanti dengan asyadul azab, dengan azab yang paling dahsyatnya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadul azab. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, atau lebih tepatnya fasal yang kedua, berhubungan dengan iman terhadap hari akhir, yaitu al-qiyamatul kubra wa ma yajri fiha. Fasal berhubungan dengan qiyamat kubra, karena qiyamat terbagi menjadi dua, qiyamah sughra yaitu kematian kita masing-masing, dan kiamat kubra sebagaimana nanti akan dijelaskan di syarah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil matan, ila an taquma al qiyamatul kubra fa tu'adu al arfahu ila al ajsad. Setelah beliau mengatakan, "Thumma ba'da hadhihi al-fitnah imma na'imun wa imma 'adzab." Kemudian setelah ujian, yaitu fitnatul kubur ini, kemungkinannya seorang mendapatkan nikmat ataupun azab. Ila an taquma al-qiyamatul kubra, sampai tegak kiamat kubra. Kemudian roh-roh dikembalikan ke jasad-jasadnya. Karena memang ikhwanifillah
hubungan ruh dan jasad. Pada alam-alam yang dialami atau yang dilalui oleh manusia berbeda-beda. Ketika hidup di dunia, roh bersama dengan jasadnya. Kemudian ketika mati, dicabutlah roh dari jasad. Dan di alam barzakh telah kita lewati bahwasanya ada hubungan antara ruh dan jasad, tapi bukan hubungan yang sempurna di mana ruh itu dikembalikan ke jasad. Tapi ada hubungan sehingga azab afanifillah di alam barzakh dirasakan oleh ruh juga dirasakan oleh jasad. Dan ini perkara yang gaib. Kewajiban kita adalah beriman. Kemudian ketika tegak hari kiamat, roh-roh tersebut secara keseluruhan dikembalikan ke jasad-jasadnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka semua sehingga qiyamu yang turun, mereka kemudian berdiri dan melihat. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tentunya lebih mampu lagi dari mengembalikan sesuatu yang dulu pernah ada untuk diadakan kembali. Qala wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabihi ala lisani rasulih wa ajma' alaiha almuslimun. Dan kiamat itu akan tegak yang Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan tentangnya di dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya, dan kaum muslimin telah berijma di atasnya. Berarti tentang tegaknya hari kiamat itu terkumpul padanya tiga bentuk dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, demikian pula ijma. Qala fayakumun nasu min kuburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurla. Maka berdirilah manusia dari kubur-kubur mereka untuk menghadap Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hufatan, dalam keadaan tanpa beralas kaki. Uratan, dalam keadaan tanpa berpakaian. Ghurlan, dalam keadaan belum berkhitan. Jadi sebagaimana dulu mereka dilahirkan dari perut-perut ibu mereka tanpa memakai pakaian, tanpa memakai sendal, juga belum berkhitan, demikian pula ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kuburnya. Qala syarih hafizahullah ta'ala, asyara syaikhu rahimahullah fi hadha wa ma ba'dahu ila ma yakunu fi daril akhirah. Syekh rahimahullah ta'ala mengisyaratkan pada paragraf ini dan yang setelahnya pada hal-hal yang akan terjadi di negeri akhirat. Dan di negeri akhirat sebagaimana namanya, ikhwani fillah, ad-darul akhirah, yaitu negeri terakhir, negeri persinggahan terakhir yang kita semua akan menetap di sana. Maka bersiapkan untuk negeri itu yang kita semua, ikhwani fillah, di sana hanya akan menerima hasil dari apa yang kita usahakan di hari-hari ini. Ketika kita masih hidup di dunia ini, hasilnya akan kita rasakan kelak di hari akhir. Dan darul akhirah wahiyallati tabda'u bil qiyamatil kubra. Lebih bagus dengan tubda'u,
harakatnya dibetulkan. Wahyallati itu bedahu bil kiamatil kubro, yaitu negeri yang diawali dengan kiamat kubro. Nah, fa inna dura salatun darud dunia wa darul barzakh wa darul akhirah. Sebab negeri-negeri yang dilalui manusia itu ada tiga: darud dunia, negeri dunia, wa darul barzakh, dan darul akhirah. Wa kullu darin min hadhihi ad-dur al-thalath laha ahkamun takhussuha wa hawadithu tajri fiha. Dan masing-masing negeri dari tiga negeri ini memiliki hukum-hukum yang khusus dan kejadian-kejadian yang ada padanya. Faqad takallama syekhu ala ma yakunu fi daril barzakh, dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala telah berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi di darul barzakh. Wahuna akhada yatakallamu ala ma yakunu fi daril akhirah, dan di sini beliau memulai berbicara tentang apa-apa yang akan terjadi di negeri akhirat. Fayaqul, maka beliau mengatakan, ila an taqumal qiyamatul kubra, sampai tegaknya hari kiamat kubra, barulah manusia beralih dari negeri barzah menuju negeri akhirat. Al-qiyamah qiyamatan, qiyamah itu ada dua macam. Qiyamatun sughra wa hiya al-maut. Naam, qiyamah sughra yaitu kematian. Wa hadhihi al-qiyamatu taqumu 'ala kulli insanin fi khassatihi. Dan kiamat ini tegak atas setiap manusia secara khusus, ya masing-masingnya. Jadi secara individu, nah mesti akan mengalami kiamat sughra sendiri-sendiri. Min khuruji ruhihi wa inqita'i sa'yih, yang berupa keluarnya roh dari jasadnya dan terputusnya usaha dia di dunia. Nah, kemudian yang kedua, wa qiyamatun kubra, dan kiamat kubra. Wa hadhihi taqumu 'ala an-nasi jami'an, dan ini tegak atas semua orang secara bersamaan. Wa ta'khudhuhum akhdatan wahidah, dan menimpa mereka, nah, dengan apa? Satu kali. Wa ta'khudhuhum akhdatan wahidah. Jadi kiamat kubra ini menimpa, nah, secara apa? Bersamaan semuanya. Ketika tegak kiamat kubra, afanifillah, tidak ada yang terluputkan. Berbeda dengan kiamat sughra, sekarang ada yang mati dan yang lainnya hidup, sehingga kiamatnya sendiri-sendiri. Tapi kalau kiamat kubra itu, nah, dengan apa? Satu kali kejadian. Fasummiyat qiyamatan liqiyamin nasi min kuburihim li rabbil alamin, dan dinamakan dengan qiyamah dikarenakan berdirinya manusia dari kubur-kubur mereka untuk menghadap rabbul alamin. Dan telah kita lewati pada pembahasan istidlal nama-nama hari kiamat, maka diingat kembali kenapa dinamakan dengan yaumul qiyamah. Nah, demikian pula dengan as-sa'ah, demikian pula dengan al-haqqah, dan seterusnya. Qala wa li hadza qala fa tu'adul arwahu ila al-ajsad, maka dikembalikanlah roh-roh ke jasad-jasadnya. Wa dzalika indama yanfukhu Israfil fi as-sur, yang demikian itu tatkala Israfil meniup as-sur. Ada dua hal yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu berhubungan dengan Israfil dan As-Sur.
berdirinya manusia, nah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, nah, itu dikarenakan tiupan yang kedua dari tiupan malaikat yang telah ditugasi untuk meniup trompet tersebut atau sangkakala tersebut, atau dalam bahasa Arabnya as-sur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya as-sur, qala qarnun yunfakhu fi, yaitu suatu tanduk yang ditiup. Nah, tanduk yang ditiup menjadi trompet. Dan para ulama berijma malaikat yang ditugasi untuk meniup suruh tersebut adalah Israfil. Adapun hadis dari riwayat-riwayat yang ada dalam masalah ini, akhwanifillah, maka kita tidak mendapati hadis yang datang dengan sanad sahih. Tapi penetapan Israfil berdasarkan ijma'. Qala ta'ala wa nufikha fis sur fa idza hum min al ajdad ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Dan ditiup sur, yaitu apa tadi makna sur? Nafi', tanduk yang ditiup. Qarnun yunfakhu fi, ditiuplah sangkakala tersebut pada tiupan yang kedua. Jadi pada ayat ini yang dimaksud adalah tiupan yang kedua. Kenapa? Karena tiupan pertama, tiupan yang mengakibatkan hancurnya alam semesta, yaitu tiupan as-sa'iq wal faza', sehingga semuanya hancur. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini, wa nufikha fis sur fa idza hum min al ajdathi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka berdiri, kemudian bergerak dengan cepat dari ajdath, yaitu dari kubur-kubur mereka. Lalu mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina, oh celakanya kami, siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat peristirahatan kami. Para ulama membahas tentang perkataan mereka ini, akhwani fillah, ya wailana man ba'athana min marqadina, berhubungan dengan orang-orang kufar dan yang lain yang terazab di kubur. Kenapa mereka juga mengatakan min marqadina, dari tempat tidur kami? Padahal di kubur-kubur mereka mendapatkan azab. Maka para ulama mengatakan bahwasanya kubur memang kalau dinisbahkan kepada hari akhir dengan hukuman yang telah disiapkan bagi mereka, tentunya itu adalah ibarat suatu tempat istirahat. Karena jauh-jauh lebih ringan azabnya dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang akan didapat di neraka. Ini sisi taujih yang dibawakan oleh para mufassirin tentang apa perkataan mereka, di mana mereka mengatakan dan menganggap kubur sebagai marqad. Marqad isim apa ini bentuknya, Rifki? Isim makan, yaitu makan lirukut, tempat untuk tidur. Berarti nyaman ya, tidak? Harusnya nyaman. Padahal mereka mendapatkan azab. Nah, di sini ya ada hal yang harus dipahami, yaitu kenyamanan itu bukan berarti mereka memang mendapatkan kenikmatan dan seterusnya. Tapi nyaman ketika dibandingkan dengan siksa di hari akhir. Siksa di akhirat, wal'iyadu billah. Wa qala ta'ala thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkanlah pada sangkakala tersebut dengan tiupan yang lain, yaitu tiupan yang kedua, maka tiba-tiba mereka berdiri dan melihat.
Dan tiupan yang raja ikhwani fillah cuma dua kali. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang jumlah tiupan tersebut. Nah, ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga. Tapi yang rajih tiupannya dua kali. Wa nufikha fis-sur, fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ini nas bahwasanya tiupan dua kali. Wal arwah jam'u ruh, wa hiya ma yahya bihi al-insan wa ghayruhu min dawati al-arwah. Dan arwah bentuk jamak dari ruh, yaitu sesuatu yang dengannya manusia bisa hidup, dan yang lainnya dari semua hal-hal yang memiliki ruh, dari hewan-hewan, nah, manusia, jin, nah, mereka memiliki ruh. Nah, wala ya'lamu haqiqataha illallah, dan tidak mengetahui hakikat ruh itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ruh, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengembalikan ilmunya kepada Allah sebagaimana dalam ayat yang disebutkan di sini. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah wahai Muhammad, ruh itu termasuk dari perkara Rabbku, yaitu hakikatnya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan ilmunya untuk dirinya. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang diberitahu tentang hakikat tentang ruh. Wa qawluhu wa taqumul qiyamah allati akhbarallahu biha fi kitabihi wa ala lisani rasulih wa ajma' 'alayha al-muslimun isharatan ila adillatil ba'ts. Di sini bagusnya isyaratun. Nah, perkataan beliau ini adalah isyarah. Nah, sebagai khabar, sebagai isyarah ila adillatil ba'ats. Ya, isyarat pada dalil-dalil tentang hari kebangkitan. Wa annahu thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Bahwasanya dalil-dalil tentang hari kebangkitan itu, nah, meliputi apa? Dalil dari Alkitab wa sunnah serta ijma' kaum muslimin, juga apa? Wal akli wal fitri salimah, dan akal serta fitrah yang selamat. Faqad akhbarallahu anhu fi kitabihi wa aqama ad-dalila alayhi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan tentang hari kiamat itu dalam kitabnya dan telah menegakkan dalil atasnya. Wa radda 'ala al-munkirina lil ba'thi fi ghalibi suwaril Qur'an. Dan membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan di mayoritas surat-surat di dalam Al-Qur'an. Berarti tugasnya untuk besok, nah, masing-masing bisa mendatangkan minimal 3 dalil dari Al-Quran tentang tegaknya hari kiamat, dan juga apa bantahan bagi mereka-mereka yang mengingkari tegaknya hari kiamat. Ingat-ingat, ya Iqbal, dicari. Tanya kalau tidak tahu. Fala walamma kana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin bayyana tafasil al-akhirati bayanan la yujadu fi katsirin min kutubil anbiya. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad adalah penutup para nabi, maka beliau menjelaskan perincian hari akhir dengan penjelasan yang tidak didapati pada kebanyakan dari kitab-kitab para nabi. Naam. Baik. Nah, ini dulu.
dicari dalil-dalil dari Al-Quran. Nah, ada pun berikutnya insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Saya ingin selesai tapi kok kayaknya sesat banget. Subhanallah.